Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di channel Matematika Pintar. Ya, pada kesempatan kali ini kita baca sholawat dulu supaya nanti ilmu yang kita peroleh barokah. Ya, perhatikan pola pada gambar berikut. Ya, ini titik hitamnya 1, ini 3, kemudian ini titik hitamnya 5, ini berapa ini? Ya, 7. Ini namanya pola ke 1, yaitu N-nya 1. Ini pola kedua, N-nya 2. Pola ketiga, N-nya 3. Pola keempat, N-nya 4. Ya. Nah, coba kita perhatikan, jika N-nya 1, ya, itu bilangannya 1. Kalau N-nya 2, yaitu bilangannya 3. Ya, ini berapa? Ini 5, ini 7. Ya. Nah, kalau yang diminta pola kelima, nah, perhatikan pola kelima berarti ini titik hitamnya yang bawah itu 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka yang atas 4. Ya, jika ini 5, yang atas 4. Berapa? Yaitu 9. Ya. Nah, yang diminta tentukan banyak titik pada pola ke-6. Pola ke-6 berarti yang bawah itu 6, yang atas 5. Berapa? 11. Pola ke 10 berarti bilangan atau banyak hitam yang bawah itu 10, yang atasnya ya dikurangi 1, yaitu 10 dikurangi 1 berapa? 9. Yaitu ketemunya 19. Kalau yang ditanyakan pola ke N, ya, pola ke N berarti ini tadi, ya. Misalnya untuk pola ke 10, N-nya 10, ini 10, ya, ditambah 10 dikurangi 1, ya. Jadi ini kalau pola ke N, yaitu N ditambah N dikurangi 1, ya, bisa dipahami, ya. Nah, perhatikan, ya, bisa dipahami. Nah, semoga kalau ada soal yang seperti ini, angkanya berbeda, kalian bisa mengerjakan, ya. Silakan di like dan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.